adalah mimpimu. Di sini ku hidup dan bertahan, tersiksa dan coba ku melawan. Singkirkan segala yang menghalangi, yakinkan bahwa ku mampu untuk berlari. Teman-teman Betty Beats, sekarang gue ada di sebelah samping panggung. Sekarang Danger Ranger lagi main. Mereka menarikkan lagu Hidupkan Mimpi, lagu terakhir di SMA 1 Cilegon ini. Let's watch it. Oke, teman-teman BTV, sekarang gue udah bareng Danger Ranger. Gue bakal nanya-nanya sedikit setelah mereka tampil di apa pensi SMA 1 Cilegon ya. Kenalin dulu masing-masing personilnya nih. Oke, gue Iing di gitar dan vokal. Gue Wadan di gitar. Gue Sal di programming and keyboard. Gue Fajar di drum. Gue Aldi di bass vokal. Nah, gimana perasaan lo setelah main? How about the crowd? About the your play? Overall seru banget ya, acaranya benar-benar fun ya. Dan ternyata tiket sold out juga ya. Kita gak nyangka banget, pertama main di Cilegon dan antusiasnya pertama kali kita ya. Tapi antusias cukup maksimal banget ya. Kita salut banget pokoknya. Gua mau sedikit nanya masalah album kalian ya. Prosesnya gimana, rekaman di mana, terus ngabisin waktunya berapa lama? Sekalian judul, kasih tahu judul aja, siapa tahu ada teman-teman Didit yang gak tahu album kalian. Oke, kita rilis album kita tuh tahun 2010 ya, Maret 2010, tepat banget setahun kemarin ya mungkin ya, setahun kemarin. Dan sebenarnya persiapannya tuh udah 2008 dari awal ya, kita terbentuk. Nah ya, kita recordnya tuh di master plan ya, di master plan gitu. Terus ke depan kalian mau ngapain nih setelah udah ngeluarin album, ngeluarin video klip, mau ngapain? Kan kita lagi merencanakan album lagi, cuman masih digodok juga materinya, sekitar baru 40%-an lah. Baru kita baru nyusun materi, belum masuk studio. Mudah-mudahan bisa tahun ini. Dan nasional juga. Amin. Wah, oh, kalian ada rencana mau berubah haluan ya kira-kira? Oh, kenapa? Hah? Kita tetap di aliran kita seperti itu, heavy dance pop. Tidak akan berubah, tapi kita akan mencoba untuk menjangkau yang lebih luas agar semua teman-teman kalangan di Indonesia itu tahu bahwa kita itu Danger Ranger Rock gitu. Oh, maksudnya mau major label gitu? Gimana Aldi? Sebenarnya mungkin dari album yang kita kemarin tuh lebih banyak bahasa Inggris, tapi kita materi kita sekarang tuh lebih banyaknya bahasa Indonesia, mungkin itu yang lebih bedanya. All musiknya nggak berubah gitu, jadi lebih ke pergantian ini aja ya, lirik ya, kan dari bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Oh, that was Danger Ranger Rocks. Tadi udah kita ngobrol-ngobrol dikit. Kita lihat lagi nanti abis ini ada Killing Me Inside. Baby, would you have a little dance with me tomorrow?